Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yasmin Arina. Teman-temanku semua, pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk, bukan sebuah produk ya, sebuah rakitan modul. Tapi nanti ini untuk tiga fungsi, yang seperti biasa fungsi rem, rem berkedip, lampu senja standby, dan lampu sen. Tapi pada modul kali ini sen ini jadi sen genit. Intinya berkedip tidak satu kali, itu ada tiga kali. Ada tiga kali kedipan. Kalau modul sebelumnya itu kan sen seperti biasa hanya satu kali kedipan dalam beberapa detik, sekitar satu detik berapa ya. Untuk sen. Dan kali ini saya coba buat ini untuk yang genit. Oke, langsung saja akan saya praktekkan. Ini sebelumnya jalur kabelnya adalah ini dua biru untuk lampu senja. Saya gunakan dua karena apa? Lampu senja nanti akan berubah jadi sen. Rem cukup satu, ini untuk kanan kiri. Jadi yang biru untuk kanan sendiri, kiri sendiri ya buat lampu senjanya. Rem satu, chamber kanan kiri, dan massa atau ground atau negatif kita jadikan satu untuk lampu kanan kiri, lampu sen, dan lampu remnya. Oke, ini untuk input. Ini inputnya ada kabel 5. Yang pertama kuning, ini untuk sen kanan. Hitam negatif, merah untuk lampu rem, kemudian yang biru untuk lampu senja, dan yang kuning sebelah kiri untuk sen yang sebelah kiri ini juga. Oke, sekarang akan saya praktekkan untuk aki yang 24 volt. Ini saya double. Nanti teman-teman apabila ingin yang 12 volt juga bisa, bisa semua. Saya gunakan lampu satu kolong saja, berarti 4 buah lampu. Dua kanan kiri lampu rem dan dua kanan kiri lampu senja. Oke, dan sekarang akan kita coba sambung. Oke, langsung saja. Ini hitam, hitam untuk negatif. Ini hitam negatif. Kemudian kita sambung lampu senja. Kita sambung lampu senja. Oke, ini lampu senjanya. Kemudian ini sen kiri. Nah, ini sennya berkedip tiga kali, tidak hanya satu kali. Sen kiri, kemudian sen kanan. Ini untuk sen kanan ya. Kemudian lampu hazard. Oke, kemudian kita gunakan lampu rem. Lampu senja, lampu rem, senja, rem, senja, rem, sen. Oke, jadi seperti ini ya penampakan modulnya. Ini dia teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu review modul kedip sen genit dari saya. Apabila teman-teman ingin pesan, nanti silahkan pesan di kolom komentar, nanti akan saya berikan nomor WA. Oke.
Apabila ingin beli satu set yang sudah jadi, tinggal pasang di truk atau di pick up juga bisa. Nanti tinggal komentar saja. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yasmin Arina.